nasibuka fi hayatika min habibin, nasibuka fi manamika min khayali. Luar biasa. Nasib Anda terkait orang yang Anda cintai, yang orang yang Anda sayangi, itu seperti nasib Anda yang Anda lihat ketika Anda tidur. Ketika kita tidur, kita mimpi. Kadang mimpinya enak, kadang gak enak. Tapi kita tahu, dalam mimpi kita pasti tahu, ini kalau kita melek matanya habis ini. Itulah bagian kita kepada sesama makhluk di dunia. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi akan makhluk. Ini dia bisa membuat saya bahagia. Ini dia bisa membuat saya ini semakin maju, semakin indah hidup saya lah. Orang yang berekspektasi seperti itu, dia akan ketawa sama pernyataannya dia sendiri. Mungkin nangis, mungkin menyesal. Karena Madinatul Ilm, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bilang bahwasanya gak ada penyakit yang paling sakit saya rasakan di dalam hati, yang selalu saya ingat rasanya dan tidak pernah lupa, adalah rasa berharap atau meninggikan ekspektasi kepada orang lain. Itu yang paling sakit. Hadza Madinatul Ilm. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kata Rasulullah, ana Madinatul Ilm wa Aliun babu hadza bab, pintunya ilmu. Sayyidina Ali masih mau seperti itu. Oleh karena itu enggak ada yang bisa membahagiakan kita selain Allah dan Nabi Muhammad SAW.